Sejak Nek Mi sudah 3 hari tinggal rumah, Nek Mi selalunya petang-petang berehat di depan halaman rumah. Assalamualaikum. Ya Allah, Nek Min. Ambil ini, Lili bagi. Terima kasih banyak-banyak, Lili. Sama-sama. Saya minta diri dulu ya, Nek Min. Iya, jumpa lagi, Lili. Ya Allah, permudahkanlah urusan hidup Lili ini. Dia orang yang baik, Ya Allah. Mak, minyak dah habis. Oh, kenapa ni? Minyak kereta saya dah habis. Tadi, saya tak tengok dulu pun sebelum keluar rumah. Oh, tak mengapa. Awak tunggu ya di sini, biar saya belikan awak minyak kereta. Terima kasih banyak ya. Dalam hidup, kita perlu tolong-menolong agar dapat hidup dengan harmoni. Menolong orang yang sememangnya benar dalam kesusahan tidak merugikan kita. Jika kita menolong orang, Tuhan akan memberikan ganjaran kepada kita yang terkadang kita sendiri pun tak sedar itu ganjaran untuk kita.